Moin moin, gue mau bikin brightening booster pakai niacinamide dan ascorbyl glucoside liposom. Di formula kali ini gue taruh pentylene glycol dan propandiol untuk increasing skin penetration dari brightening ingredients-nya. Terus skin conditioning agents juga kayak glycerin dan squalane. Soalnya gue pingin booster ini concentrated tapi gentle at the same time. Water face dan oil face ini mesti gue panasin satu-satu. Abis itu gue campur dan dihomogenize. Nah, karena ini booster, jadi gue bikin konsistensinya itu light supaya bisa gue layer dengan moisturizer. Ascorbyl glucoside-nya gue tambahin pas temperaturnya udah turun. Gue juga tambahin tocopherol acetate buat increasing stability dan jadi antioksidan buat kulit, terus pH-nya dicek. Nah, di sini gue repurpose botol serum yang lama yang udah gue cuci. Jadi deh boosternya.